di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam alaihissalam, manakala ia berada di surga, dia memandang suatu bait rumah. Rumah itu Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan. Satu hari malaikat bertawaf di al baitul ma'mur 70,000, 70,000 malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang masuk satu hari 70,000 tidak pernah keluar. Mula diciptakan Ka'bah sampailah hari ini. Berapa banyaknya wallahu a'lam bissawab. Manakala Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, rindulah dia kepada Ka'bah. Ingin seperti yang dia pandang dulu. Maka kata Allah Ta'ala, bila engkau rindu wahai Adam, maka binalah sebuah rumah tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Bila dijatuhkan batu dari atas, maka jatuhlah di atas Ka'bah. Al-Baitul Ma'mur di atas, Ka'bah di bawah. Di atas malaikat berkeliling, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di bawah pula manusia berkeliling tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah ibadah yang tidak boleh dibuat di mana-mana tempat. Tawaf hanya satu tempat saja, di samping Ka'bah. Bila ada orang Terengganu berkeliling mengelilingi tiang ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maka dia sudah melakukan perbuatan bid'ah, kerana sudah membuat-buat ibadah yang tiada diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha, sesiapa yang membuat-buat ibadah tiada dalil sama sekali, fi amrina hadza, dalam perkara ibadah ini, dalam perkara agama Islam ini, laisa alaihi amruna, tidak aku tunjukkan, tidak pernah aku perintahkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Selepas Adam membina rumah ini, lalu kemudian datanglah banjir air yang sangat besar. Adam, Idris, Nuh, maka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, habislah bangunan ini, hanya tinggal baki sisa sahaja. Lalu kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bila ada orang berkata Nabi Ibrahim lah yang membina, tak, Nabi Ibrahim renovate saja, membina ulang kembali, kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dan ketika Ibrahim mengangkat kembali baki bangunan, binaan yang ada di bawah yang hancur sebab banjir tadi, diangkat kembali ke atas, minal bait. Tapi manakala itu tiada tangga, boleh dia naik ke atas. Bagaimana ini ya Allah? Kata Allah, tegaklah engkau di batu itu. Manakala engkau tegak di batu itu, Nabi Ibrahim pun tegak di atas batu itu, maka lunak lembutlah batu itu di kaki Nabi Ibrahim, termasuklah kakinya ke dalam batu itu sehingga ada tapak kaki. Itulah yang disebut Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah maqam di negeri Melayu disebut kubur, padahal maqam diambil dari kata qama, tegak. Maqam, tempat tegaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas tawaf dua, selepas tawaf tujuh putaran, kita pun sunnah melaksanakan solat sunat di belakang maqam Ibrahim. Ini ya bangunan binaan yang pertama. Selepas itu apa yang dibina ya Rasulullah? Nabi menyebut Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjid, tempat sujud. Al-Aqsa, jauh. Jauh dari mana? Jauh daripada Ka'bah. Berapa jauhnya? Masih rata syahrin. Masa itu belum ada kilometer. Oleh sebab itu segala perjalanan diukur menggunakan unta. Berapa lama daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masih rata syahrin. Lebih kurang satu bulan perjalanan menunggang unta, sampailah ke sana, dibina oleh malaikat. Berapa lama
masa daripada Kaabah dengan Masjidil Aqsa, kata Nabi, arba'in, 40, arba'un, arba' empat, arba'un, 40, 40 tahun kah, 40 hari kah, 40 masa kah? Wallahu a'lam bisawab. Sebagian ulama menyebut 40 tahun. Oleh sebab itu, ini kedua binaan adalah milik kita. Ini mesti kita faham dengan baik. Sebab bila tidak, maka tajuk kita siang ini adalah perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam? Sebab semua berkata ini punya kami. Kata orang Yahudi ini punya kami. Kata orang Nasrani ini punya kami. Kata orang Islam ini punya kami. Siapa sebenarnya yang memiliki, mempunyai ini? Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka Ka'bah dan Baitul Maqdis milik Allah Subhanahu wa taala.